Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Catherine De Ardita. Pemirsa, pagi ini saya sedang berada di Masjid Raya Mujahidin, Kota Pontianak. Di Masjid Raya Mujahidin, Kota Pontianak ini dijadikan salah satu tempat perlombaan STQ yang ke-25 tingkat nasional 2019. Perlombaan yang akan dilombakan di Masjid Raya Mujahidin yaitu ada golongan tafis 10 juz putra dan putri dan golongan tafis 20 juz putra dan putri. Antusias para warga untuk melihat langsung perlombaan STQ yang ke-25 tingkat nasional 2019 ini cukup meriah. Laporan dari saya Catherine De Ardita dan Wodi, NTV melaporkan.